Assalamualaikum. Ya. Gimana kamu? Assalamualaikum. Tampakkan wajah kamu. Astagfirullahaladzim. Itu siapa, Mas? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Oh, ternyata kamu yang dari tadi nyerang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekolah. Kami panjatkan puja dan puji syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta kelancaran. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak pada saudaraku semua yang masih mensupport kami, mendukung kami dan mendoakan kami. Kami doakan kembali mudah-mudahan kalian sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan minta doanya untuk kesembuhan Mas Popo, mudah-mudahan cepat sembuh ya Mas ya. Yes, ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini saya hanya berdua sama Mas Kisik karena adik Akbar besok itu lagi fokus ujian, jadi dia nggak ikut eksplor. Dan sedikit informasi bahwasanya channelnya adik saya Akbar yang tim sukses itu dihapus permanen oleh pihak YouTube, dan insya Allah kami akan membangun lagi sebuah channel untuk adik saya. Nanti saya taruh linknya di pin komentar ya, nanti dibantu like, komen dan subscribe-nya ya Mas Kisik. Iya betul. Dan pada malam hari ini saya kan masih membawa pusaka atau mustika. Nah, ini salah satunya dan saya akan explore di area sini. Dan apakah mustika ini itu ditakuti juga oleh bangsa-bangsa goib yang ada di sini? Saya nggak tahu karena ini kan saya dapatnya kan dari Banyumas ya Mas ya. Iya, Mas. Ini sekarang kami udah ada di Sragen lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo Mas sini Mas. Iya. Assalamualaikum ya roh ya jasad ya goib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, kita buka gerbang goibnya dulu Mas. La ilaha illallah. Allah Maha Esa. Allah. Allah Akbar. Assalamualaikum. Eh, siapa kamu? Oke teman-teman, saya merasakan sesuatu di sini. Allah. Mas Kisik enggak apa-apa, Mas? Enggak apa-apa. Wah. La ilaha illallah, mantap semua. Hati-hati, Mas. Allah Akbar. Mas. Eh, tampakkan perwujudanmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Gimana kamu? Assalamualaikum. Tampakkan wujudanmu. Astagfirullahaladzim. Itu siapa, Mas? La ilaha illallah. Oh, ternyata kamu yang dari tadi nyerang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Eh, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, ini siapa nyerang-nyerang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Ketawa-ketawa lagi kamu. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Lantas siapa wanita itu? Dia ada orang yang sudah saya culik. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu culik itu? Itu bukan urusanmu. La ilaha illallah. Hei, apa tujuanmu nyulik wanita itu? Saya tidak beritahu sama kamu. Itu bukan urusan kamu. Allah Akbar, la ilaha illallah. Saya juga bisa nyerang. Allah Akbar. Allah Akbar. Sengaja dia saya sekat di sini. Apa? Maksud tujuanmu apa? Allah Allah Akbar. Ya teman-teman, dia sangat kuat juga. Hei, saya tanya sekali lagi, apa tujuanmu? Allah Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Saya senang sekali bertemu sama kamu di sini. Kenapa? Emang sengaja saya mengikuti kamu dari Banyumas sampai sini. Kok kamu mengikuti kami? Ya. Untuk apa? Saya pengen sekali Mustika itu melapor dari kamu. Tidak akan kubiarkan. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, dia masih bisa ngindar loh. Untuk apa kamu ingin merebut mustika itu dari saya? Emang sebangsamu bisa? Bisa membawa mustika itu. Mengambil mustika itu dari kamu. Dan makanya saya sepak perempuan ini. Astagfirullahaladzim. Saya tak mengasihnya ke saya. Allah Akbar, la ilaha illallah. Dia sangat kuat. Bebaskan. Bebaskan wanita itu sekarang. Tidak akan saya bebaskan. Setelah saya bebaskan. Tapi kasihkan dulu itu. Tidak. Kepada saya. Saya tidak akan memberi mustika ini. La ilaha illallah. Allah Akbar. Mas Gizi, Mas. Sampai enggak apa-apa? Enggak, Mas. Astagfirullah. Mana Mas tadi saya? Tadi ada wanita di sini, Mas. Oh. Bentar. Mana, Mas? Tadi terakhir. Dia nyerang saya, Mas. Iya, Mas. Dia sangat kuat juga. Dan sosok itu tadi mengatakan, dia memang sengaja ngikuti kita dari Banyumas sampai ke sini loh, Mas. Astagfirullahaladzim. Berarti sosok itu mengikuti kita dari Mas sampai sini. Iya. Terus tujuannya? Dia menginginkan mustika yang saya bawa. Astagfirullahaladzim. Dan dia mengancam kalau misalkan pengen menyelamatkan wanita tersebut. Terus? Saya harus menyerahkan mustika itu, Mas. Padahal kan kita nggak tahu ya wanita itu siapa. Ya, iya. Dan kita nggak kenal. Terus dia dapat ke pantai itu dari mana tuh, Mas? Nggak tahu, Mas. Mau dibilang mindari, astagfirullahaladzim. Tapi kita harus cari lagi nih, Mas. Iya. Kasihan sama perempuan ini, Mas. Iya, benar-benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini kamu. Tahu-tahu berani nampakkan wujud kamu. Tampakkan wujud kamu. Di mana kamu berada? Kenapa kamu bisa tahu kalau kamu berada? Kenapa kamu bisa tahu? Di mana wanita itu? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti saya harus hati-hati membawa mustika itu, Mas. Berarti nggak di sana, nggak di sini tuh. Emang mustika itu buat perebutan oleh ini loh, Mas. Sosok-sosok yang jahil loh, Mas. Kenapa nggak? Bentar. Tasku mana yo? Apa? Tas.
ketika dibawa Mas Yanto toh? Iya. Tadi di gedung Mas Yanto toh? Iya, tapi enggak ada lo. Enggak sadar. Enggak ada. Iya. Mana-mana tadi. Wah, tak santri. Lo. Tadi apa? Terakhir kamu bawa lo, Mas. Apa jadinya? Hey, tadi kamu terakhir di mana kamu? Ingat, saya ingat Mas Yanto. Tadi terakhir ya waktu sampai kerasukan makhluk tadi saya. Tadi masih ada. Iya, saya enggak ini. Enggak terasa toh? Enggak kerasa. Waduh, lah terus. Coba cek sini. Coba kita kembali ke tadi tempat tadi. Astagfirullah. Astagfirullah. Mbak. Ya Allah. Siapa Mas? Astagfirullah. Sampean mau nguri. Masuk. Allah Akbar. Ini tas saya kok. Loh, kok bisa ada di bawah, Mas? Ntar tak cek dulu, mesti tanya. Aman. Tuh, kelihatan tuh. Oh. Nah, ini punya mana wanita tadi ya? Iya, kelihatannya. Kenapa sampean? Kenapa mau nyuri? Jangan bohong sampean. Sampean bukan yang tadi disekap sama makhluk halus tadi. Itu kok bisa-bisanya bawa tas Mas Yanto? Ya terus kenapa tas saya bisa ada di kamu? Tan kamu sakit itu setelah mau nyuri ini apa? Udah sakit duluan. Mbak, sampean ada urusan apa sih sama malu tadi kok sampean disekap? Gak mungkin kalau sampean gak tahu, jawab jujur aja. Sini, kalau memang sampean bener-bener sini, tak bantu sini. Tapi beneran kan sampean gak ada niatan nyuri? Mana, kejar, mas. Mana tadi Mas? Mana Mas? Cepat gagal ini ya Allah. Kita harus waspada. Jangan, ada yang gak beres nih. Iya, itu kenapa? Kalau mau disembunyi kok malah lari Mas? Iya makanya, padahal saya niat bantu ini. Nah, iya. Apa perempuan itu Mas? Mana kira-kira? Awas hati-hati Mas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim Mas.